sempat saya sampaikan kepada teman-teman inspektor. Kan kalau kita berbicara ada tempus delikti, ada waktu, ada dimensi waktu di sana. Oke, tentu nanti akan diteliti, ya, diaudit oleh teman-teman inspektorat, ya. Apabila itu, ya, ada pelanggaran hukum, ya, sepanjang dari kewenangan APIP, ya, inspektorat sebagai APIP ditangani. Kita lihat alokasi anggarannya. Oke, kan kita harus sekarang melihat secara objektif saja. Berapa sih dukungan anggarannya? Itu muat berapa sih? Kan begitu. Teknologi arsitektur sekarang sejak tahun 2000 itu kita sudah tidak gunakan lagi konstruksi batu merah pool untuk beton pool untuk event sebesar itu. Bahwa rusaknya itu bukan rusak karena alami, bukan dirusaki. Boleh kita buktikan. Jadi waktu pertama kami masuk yang di dalam ruangan itu, di sana banyak ada batu-batu besar, ada apa semua. Jadi kayak dilempari, kayak dipotong dengan sengaja. Kami kumpulkan bukti-bukti baru kami akan laporkan tentang perusahaan itu. Cuman kami belum bisa bicara banyak karena kan itu belum diserahkan ke kami, masih kontraktor punya wewenang karena belum 100% itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.